merupakan rekaman dari kegiatan presentasi dari kelompok 7 pada mata kuliah penelitian kuantitatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ibnu Sendiri Makwa, Rabiatul, dan saya sendiri Ibnu Mana. Ingin mempresentasikan pada rancangan penelitian kali ini, yaitu yang judul rancangan penelitian survei. Di sini ada 4 tahap dalam pelaksanaan presentasi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Sebelum memulai presentasi hari ini, marilah kita berdoa mengucapkan bismillah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pemaparan materi untuk sambil mengawal. Ya, di situ ada. Ya. Ini dilakukan dengan melibatkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. Survei lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, survei lebih merupakan karya tertutup, sementara dalam penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka. Survei atau lengkapnya survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Survei cetakan, yang kedua survei menggunakan antena, yang ketiga survei melalui telepon, yang keempat survei menggunakan wawancara kelompok, yang kelima survei menggunakan wawancara individu. Pertanyaan untuk penelitian survei. A, dari penggunaan jargon dan penggunaan singkatan. B, hindari ambiguitas dan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan pertanyaan yang kabur. C, hindari bahasa yang emosional dan bias, gunakan bahasa yang netral. D, hindari pertanyaan yang di dalam suatu kalimat terdapat dua pertanyaan sekaligus. E, hindari pertanyaan yang mengharapkan jawaban responden. F, hindari pertanyaan di luar momen responden untuk menjawabnya. G, hindari pertanyaan yang dimulai dengan premis yang salah. A, hindari pertanyaan mengenai masa depan. I, hindari pertanyaan yang menggunakan dua pertanyaan negatif. D, hindari pertanyaan dari kategori jawaban yang tumpang pilih. Merupakan terapat penelitian yang kurang.
terakhir survei dapat digunakan untuk mengetahui opini, sikap, dan persepsi dari subjek. Damn.